Badan Narkotika Nasional memusnahkan narkotika jenis sabu sebesar 10 kg dan 9.107 butir pil ekstasi milik dua orang pegawai negeri sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua orang PNS golongan 3B di Dinas Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat ditangkap BNN saat membawa sabu seberat 5.109,1 gram dan ekstasi 9.107 butir. Keduanya berinisial EH dan IS, mengaku diperintah oleh seseorang berinisial AC, warga negara Malaysia. WNA Malaysia itu masih dalam pengejaran petugas BNN. Tersangka kini mendekam di rutan BNN Cawang dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. 1.4,1 gram.